5 jenis barangan yang disenaraikan dalam pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sempena Tahun Baharu Cina 2023 di Kelantan masih mencukupi dan terkawal. 5 barangan terbabit ialah kobis bulat import, ubi kentang import, bawang putih, ikan bawal putih dan udang putih. Tiada sebarang aduan diterima Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan sepanjang pemantauan dilaksana sejak Ahad lalu. Untuk pemantauan harga skim musim perayaan akan bermula pada 15 hari bulan, bermula pada 15 hari bulan hingga 29 hari bulan. Ada 8 item. 8 item yang terlibat. Kalau saya boleh sebut yang ada di negeri Kelantan, ada 5 item sahaja. Kubis bulat import, ubi kentang import, bawang putih, ikan bawal putih dan juga udang putih. Dekat ni bahan bekalan, alhamdulillah masih mencukupi lagi. Kita tidak menerima apa-apa aduan daripada pasaraya-pasaraya bahan bekalan tidak mencukupi dan kita masih boleh kawal lagi lah sehingga sekarang. Sementara itu, mengenai bekalan telur ayam di Kelantan, Azman berkata bekalan telur ayam grade biasa masih kurang mencukupi seperti yang dipohon oleh peniaga kerana mendapat permintaan tinggi dari pengguna.